Halo, halo semuanya. Selamat datang di YouTube Rian dan Ika. Dan jadi kali ini kita mau nge-review makanan apa ya ini? Hotdog sandwich. Kebab. Ya. Ada kebab. Ya, ada kebab juga, ada sandwichnya, ada hotdognya. Yang asalnya dari mana? Amerika. Yang sempat booming akhir-akhir ini. Di drakor. Iya, di drakor. Langsung aja kita keluarkan. Kita mau nge-review Subway. 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 Gak pakai lama-lama kita langsung cicipi. Mana punya Unjin? Punya Ika mana? Wah ini lumayan yo. Ini kayaknya makan ini langsung kenyang ini ya. Iya. Cuma tadi yang luar biasa adalah antrinya. Antrinya dua kali. Ya no? Antri mau masuk ke tempatnya itu antri karena mungkin mereka nerapin protokol ya. Iya. Dan gak terlalu banyak orang di dalam. Ada pak satpamnya itu sangat sangat teratur. Antri sabenya antri. Kesehatan. Terus habis itu antri lagi buat order. Jadi tadi lumayan agak lama, mungkin setengah jam lebih. Kelak-kelaknya rasanya 1.5 jaman. Iya? Total ya? Total. Pesan ini pak? Kurang lebih 1 sampai 1.5 jam. Ya itu. Jadi pengalaman kita pesan makanan terlama kayaknya itu ya ini. Karena ya itu mereka nerapin protokol itu iya. Mungkin ya. Jadi antrinya sampai 2 kali. Ini bukannya hotdog? Sandwich malah gini. Kalau dari rotinya itu hotdog. Ini agak panjang. Oh, rotinya ini apa? Baget, roti baget, roti apa ya? Kalau kata orang-orang roti pentung. Berarti ini nggak termasuk hotdog? Bukan. Hampir mirip tapi bukan. Jadi kita nge-review ini sengaja ngajak Jimmy karena Jimmy lebih ngerti masalah makanan. Kebetulan dia ngajak beli Subway, langsung kita mikir konten review ini. Gimana makannya? Enak. Tadi kok pesen yang slice chicken slice. Kalau aku yang chicken barbecue. Kalau Jimmy? Lupa dia. Chicken slice rasanya. Oh, enggak. Chicken slice. Mm-hmm. Ya, sama ya. Oh ya, chicken slice cuma kalau di Subway itu ternyata semua komponennya tuh kita terpisah ya, pesan sendiri-sendiri dari rotinya. Kalau aku sama Ika tadi Italian white. Kalau Jimmy Parmesan. Parmesan oregano. Ya, terus ada satu lagi yang oat ya. Nah, itu, tapi namanya apa gitu? Pokoknya ada oatnya. Honey oat. Itu rotinya kita bisa pilih sendiri. Terus isiannya yaitu tadi kita slice chicken slice sama Jimmy aku yang barbecue. Termasuk isian sayur-sayurnya juga bisa pilih ya kita ya. Sama saus-sausnya itu mau mayones terus apalagi dari Thailand apa itu Thailand barbecue itu bisa pilih sendiri semuanya. Suka pedas ada jalapeno. Oh iya ada jalapeno. Terus tadi ada menu juga jalapeno kan langsung ya. Terus ada menu untuk Ramadan juga sudah tersedia di situ. Jadi kalau kalian mau nyobain Subway segeralah cobain. Ada di 3 tempat kalau nggak salah ya. Iya. Di Mer kita beli yang di Mer tadi. Terus di mana? Di Gubeng kalau nggak salah. Gubeng. Sama di Pakuan ya. Pakuan. Pakuan kan di mallnya. Di mall. Oh. Pakuan yang dua itu ruko semua.
Tapi saran belinya jangan hari Minggu kayak kita. Antri. Kenyang ya makanannya aja. Ini kita bertiga beli yang ukuran six. Ada yang long. Long. Apa nggak tahu? Ngabisin nggak kalau sendirian long? Kalau yang perutnya isinya banyak ya habis. Habis sih kalau yang long. Kalau aku juga habis. Tak kira ini nih rotinya kecil. Ternyata dipegang itu segenggam tangan loh kalau sudah ada isinya ya toh. Mm-hmm. Jadi besar gitu loh. Tadi salah sepuluh nyebak apa? Lali. Ini apa itu? Sama Master Chef. Masternya jamu kan tadi. Ya, kalau aku lihat deh vlognya Radit itu dia bilang agak asem. Mungkin agak asem gara-gara acarnya ini mungkin ya. Iya. Jadi dia agak asem. Gitu. Hmm. Nggak tahu. Ika nggak pakai acar loh. Nggak asem. Nggak pakai tomat, nggak pakai acar, nggak pakai timun. Nggak asem. Ya. Menurutmu enak gak? Asam tuh naik saus sih, Pak. Iya, asamnya kena tomat sama acar. Acarnya itu yang tuh yang asam banget nih. Enak. Mau kalian gimana rasanya? Enak. Enak? Apakah worth it sebanding dengan antrinya yang cukup lama? Ya, worth it kalau kita di endorse lagi. Oh, ditambah endorse. Kalau beli sendiri? Ya, worth it. Ya, selain hari Minggu pokoknya ya. Kalau bisa Senin aja sekalian biar agak sepi. Jadi yang kita beli ini kisaran harganya sekitar 35.000 ya. 30-an lah. 32 sampai 35.000. Yang long untuk kurang lebih hampir 2 kalinya. Ya, yang long 2 kalinya sekitar 70 sekian ya. Kenyang loh. Oke, jadi itu review ala kadarnya dari kita. Karena kita kepikiran bikin konten ini pas tadi antri, baru kita kepikiran buat bikin konten ala kadarnya. Karena memang dari awal kita nggak merencanainnya. Ya. Ya, buat kalian yang mau nyoba, segera beli. Mumpung masih baru-baru buka. Atau yang makanannya, jualan makanan mau kita review boleh komen di bawah. Iya, boleh komen di bawah nanti kita review ya. Ya. Kita siap endorse. Endorse, 5 endorse. Lumayan dapat makanan gratis. Sama buat kalian yang mau buka puasa, nyari menu apa, bisa beli Subway. Cukup kenyang kok. Rekomen 1 sampai 10 berapa? 9. 8. 9/10 dari kopi lulusan Jepang teman Doraemon. Kamu dulu ke Jepang ketemu Doraemon gak? Boneka. Oh, bonekanya belum sempat berarti. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.